kemarin itu lebih ini sih, bagaimana caranya legislatif itu dapat membuat produk-produk hukum. Terus pelajaran juga untuk rancangan perda, bapin perda, yang dalam itu Bamus, Banggar. Bimteknya kemarin itu dua hari itu apakah Pak Dewan merasa memang sudah cukup kah atau apa lagi? Sebetulnya kurang ya, karena yang pemateri juga kasih materi juga yang umum-umum yang garis besarnya dan terincinya itu nanti kita baca sendiri dari buku yang sudah dikasih Pamong Institute ini. Tapi lumayan bagus, kemarin pematerinya juga bagus. Kalau saya kan di AKD ini kan di Bapemperda, bagaimana caranya bisa membuat produk-produk hukum. Karena dari pemateri dari Pamong Institute, di mana Dewan setiap tahunnya tuh paling tidak harus bisa membuat produk hukum perda itu 2 atau 3. Nanti kita mau bahas sama Ketua Bapemperda Pak Karel, paling tidak akhir tahun ini kita sudah bisa membuat 2 atau 3. Itu target.